Saudara, kegiatan kunjungan safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di Kecamatan Sabaau dipusatkan di Masjid Baitur Rahman Kampung Sabak Permai yang dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Jamaluddin bersama rombongan diawali buka puasa bersama serta melakukan sholat tarawih berjamaah bersama masyarakat. Kegiatan safari Ramadan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak selama bulan suci Ramadan. Selain untuk menjalin tali silaturahmi bersama masyarakat, juga ingin mendengar secara langsung apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Sabaau. Bapak dan Ibu dan yang kami hormati, adapun tujuan daripada safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setiap bulan Ramadan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, hubungan antara pemerintah Kabupaten Siak dengan masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Sabaau ini. Dengan dilaksanakannya safari Ramadan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak di Kecamatan Sabaau ini merupakan hal yang membahagiakan bagi masyarakat Kecamatan Sabaau, terutama bagi warga Kampung Sabak Permai, dengan harapan adanya perubahan pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun tempat-tempat ibadah. Hal ini yang disampaikan Camat Sabaau Tengku Muhtasar. Dalam kegiatan safari pemerintah daerah Kabupaten Siak memberikan bantuan sajadah dan Al-Quran kepada Masjid Baitur Rahman, serta bantuan untuk anak yatim piatu yang diserahkan oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Siak Jamaluddin. Tim Liputan mengabarkan.